Selamat sore teman-teman. Saya banyak pertanyaan masuk. Nah, satu persatu kita bahas dengan bahasa kampung. Karena channel ini dibuat awalnya memang niatnya memberikan, membagi atau tukar pikiran tentang hukum dengan bahasa sederhana, bahasa kampung. Karena kita memang orang kampung, ya kan? Bukan kita ahli hukum dengan bahasa rumit. Begini, rekan-rekan. Ini pertanyaan tentang bolehkah guru menghukum muridnya? Kalau kita kembali ke zaman-zaman dulu, zaman saya lah ya, tidak jarang kaki murid itu merah atau bekas lidi ya, karena dihukum. Kalau menjewer, ya kan, menjewer telinga ini sampai bunyi kerak, ya kan. Nah, lalu apa akibatnya gitu, apa yang dirasakan? Ya kalau saya dulu terlihat bahwa bukan membenci guru ya, malah segan ya. Kenapa? Karena zaman saya dulu, bukan mengatakan bahwa yang sekarang nggak baik ya. Jadi zaman saya dulu memang mungkin masanya seperti itu. Guru juga memperhatikan muridnya. Ya. Di kelas 1 SD itu masih ada murid yang ingusan dengan. Mungkin karena penyakit ya, kurang ini perhatian, masih ingusan ke sekolah. Nah, guru itu mau dia menghapus ingus muridnya itu. Itu dia. Selain itu, guru juga mau membandingkan murid kalau terlihat muridnya kotor gitu. Jadi terlihat bahwa guru itu memang menyayangi murid, akhirnya menghukumnya pun dengan cara seperti itu, tidak ada yang keberatan. Itu pada waktu itu, rekan-rekan. Bedalah, bertambah maju negara, bertambah ini, sekarang sudah banyak media sosial, terus banyak pengawas, banyak pemantau, banyak pengamat, ya kan, akhirnya kalau ada guru melakukan tindakan yang seperti itu, ribut lah. Nah, pertanyaannya sebenarnya yang bagus yang mana, kan gitu. Ini kita bicara hukumnya, rekan-rekan. Kalau kita berbicara hukum, kalau ada penganiayaan, pidana, udah pasti. Ya, guru memukul murid, mengakibatkan luka atau sakit, dan guru atau orang tuanya merasa keberatan atau muridnya merasa keberatan, itu bisa jadi pidana memang. Hukumnya memang begitu. Tapi kenapa dulu gak pernah dilaporkan? Itu tadi rekan-rekan. Karena murid merasa guru karena sayang. Atau orang tua murid merasa karena guru perhatian. Ya. Ditambah lagi tidak ada medsos seperti sekarang. Tidak ada pengamat dan pengawas eksternal macam-macam lah. Jadi sekarang guru pun jadi takut untuk memberikan hukuman yang keras pada muridnya. Ditambah lagi mungkin tidak seperti zaman dulu lagi keadaannya, kan. Nah, jadi bagaimana bang intinya? Intinya kalau misalnya guru menghukum murid dengan kekerasan fisik, pidana, rekan-rekan. Gak bisa dipungkiri ada ininya, walaupun niatnya baik gitu loh. Ditambah lagi nanti mungkin saja orang tuanya gak keberatan, tapi ada saja orang oknum yang protes, yang membuat viral, nah akhirnya beresiko kan. Nah sebaiknya bagaimana? Nah saya ada cerita juga rekan-rekan. Ada teman saya, anaknya terlambat sekolah. Lalu oleh guru disuruh pulang. Dalam hal ini mungkin yang bagian pembinanya ya, tidak boleh sekolah. Nah si anak ini
mengadulah ke orang tuanya bahwa dia disuruh pulang. Nah, kemudian si orang tua proteslah ke sekolah, kenapa anaknya disuruh pulang? Kata sekolah bahwa itu memang peraturan sekolah. Nah, hukum di sekolah memang aturan seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang bisa bertentangan nanti dengan tujuan pendidikan itu, rekan-rekan. Kalau menurut saya ya, jadi boleh saja menghukum murid, tapi intinya hukuman harus mendidik, rekan-rekan. Ya, kalau misalnya disuruh pulang karena terlambat, disuruh pulang, kerugiannya banyak. Satu, si anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran. Yang kedua, si anak ini bisa nggak pulang ke rumah, karena mungkin kalau orang tuanya galak, dia nggak akan berani pulang ke rumah. Dia akhirnya main, ya kan? Nunggu jam sekolah selesai barulah pulang. Kan ini berisiko, rekan-rekan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada anak itu? Siapa yang akan bertanggung jawab? Orang tua merasa murid anaknya di sekolah. Nah, sekolah merasa anak-anak murid sudah disuruh pulang. Sementara guru dan sekolah tidak ada komunikasi. Menurut saya ini berbahaya. Jadi sebaiknya bagaimana, Bang? Menurut saya ya, orang kampung ini, orang ayo awam, berikanlah hukuman kepada murid yang mendidik. Banyak ya kan, dia tetap boleh masuk mengikuti pelajaran, tapi dalam sekian menit, sekian jam dia berdiri di depan kelas, tapi dia tetap mengikuti, tetap ada hukumannya ya. Atau dia mengikuti pelajaran tapi pulangnya dia harus belakangan, terlebih dahulu membersihkan kelas. Banyaklah, tidak perlu seperti itu disuruh pulang ya, atau dipukuli misalnya. Kita berikanlah murid kita itu hukuman yang sifatnya tetap mendidik, ya kan? Tetap mendidik, karena sekolah kan tetap tempat pendidikan, namanya juga departemen pendidikan, ya kan? Tetap mendidik. Kalau misalnya dihukum seperti tadi, nggak pas, ya rekan-rekan. Jadi kesimpulannya apa, Bang? Kesimpulannya hukuman tidak boleh dengan kekerasan, ya kan? Karena zamannya sudah berbeda. Hukuman apa? Hukuman harus tetap mendidik ya, supaya hukuman itu sekaligus dia mendidik anak-anak kita ya. Terus yang paling utama, rekan-rekan, guru dan orang tua harus kerjasama yang baik ya, komunikasi yang baik. Ada sudah grup WA ya kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan antara guru dan murid, orang tua, ulangi, antara guru dan orang tua murid-muridnya. Kita buatlah satu grup. Nah, disitulah tukar pikiran segala macam ya, untuk masa depan anak kita, rekan-rekan ya. Terima kasih. Kalau Anda punya pendapat lain tentang ini, tentang hukuman yang pantas untuk murid, silakan ditulis di komen ya kan, supaya rekan-rekan yang lain bisa mendapat wawasan juga. Tetap tonton channel Bang Benny. Jauhkan diri dari masyarakat, ulangi, jauhkan diri dari masalah. Dan ingat ya kan, satu hal nih, satu hal ingat. Jepang ketika Hiroshima Nagasaki hancur ya kan, kaisarnya hanya bertanya ya rekan-rekan, berapa lagi guru kita yang ada. Ternyata modal awal suatu negara untuk maju adalah guru ya. Selamat buat guru-guru kita. Tetap semangat. Anda adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.